Cerita Ariel Tatum putuskan Cilfrey, ngaku merasa belum ideal untuk punya anak. Ariel Tatum merupakan aktris yang mengawali karirnya di dunia akting sejak usia anak-anak. Bintang film, Sayap-Sayap Patah, Lima Cowok Jagoan, Rise of the Zombies, dan Kawin Laris, ini dikenal dengan penampilannya yang memukau di layar kaca dan layar lebar. Belakangan ini, aktris kelahiran 8 November 1996 itu membuat pengakuan mengejutkan tentang pandangannya terhadap memiliki anak. Meski mengaku untuk sangat menyukai anak-anak, artis berusia 27 tahun ini justru memilih jalan hidup Cilfrey. Keputusannya ini tentu mengundang berbagai tanggapan dari publik. Ariel mengungkapkan bahwa keputusannya untuk Cilfrey bukan didasari alasan yang spesifik. Ia merasa saat ini belum memiliki alasan kuat untuk memiliki anak. Keputusan artis berusia 27 tahun ini untuk Cilfrey rupanya berakar dari keinginannya untuk fokus pada pengembangan diri. Bintang muda ini merasa masih banyak aspek dalam hidupnya yang perlu diperbaiki dan dicapai. Seiring berjalannya waktu, Ariel semakin menyadari betapa banyak impian pribadi yang ingin ia wujudkan. Hal ini membuatnya berpikir ulang tentang keinginan memiliki anak yang pernah terlintas di benaknya. Ariel mengungkapkan dirinya masih ingin melakukan hal-hal yang dia sukai sendirian, misalnya traveling. Dengan melakukan berbagai hal tersebut, Ariel merasa dirinya masih terus berubah dan berkembang, sehingga membuatnya berpikir hal itu bukan pemikiran ideal untuk memiliki anak. Meskipun memutuskan untuk Cilfrey, Ariel tidak memungkiri kecintaannya pada anak-anak. Ia mengakui bahwa dirinya sangat menyukai kehadiran anak-anak kecil di sekitarnya. Namun, Ariel juga menyadari besarnya tanggung jawab yang harus dipikul saat memiliki anak. Kesadaran akan beratnya tugas sebagai orang tua ini turut memengaruhi keputusannya untuk Cilfrey. Lebih lanjut, Ariel menegaskan bahwa keputusannya untuk Cilfrey bukanlah sesuatu yang mutlak. Ia tetap membuka kemungkinan untuk memiliki anak di masa depan, meski saat ini merasa belum siap. Warganet pun menanggapi pernyataan Ariel Tatum. Mereka pun berharap jika pemikiran Ariel berubah mengenai keputusannya untuk tidak memiliki anak. Emang punya anak tuh sulit banget Riel, kata Momsyahan 0721. Semoga nanti ada YG mengubah pemikiran MU ya Ariel, kata Setiawan.